Untuk mendapatkan tutorial berikutnya, jangan lupa di like dan klik subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membuat kamera yang berbentuk bulat yang ada di tengah-tengah tas. Diawali dengan membuat magic ring seperti ini. Lalu buat 3 chain atau 3 rantai. Kemudian buat 12 DC ke dalam lingkaran magic ring ini. Dicatat ya teman-teman, 12 DC. Nah, lakukan sampai selesai. Kemudian buat slip stitch pada rantai pertama tadi. Nah, seperti ini. Kemudian buat lagi rantai 3. Ini setiap lubang diisi dengan 2 DC. Jadi totalnya ada 24 DC. Setiap lubang diisi 2 DC. Lakukan sampai selesai. Kemudian setelah 24 DC tadi selesai, buat lagi slip stitch pada rantai pertama tadi, pada lubang ketiga. Seperti ini. Kemudian baris berikutnya buat lagi rantai 3. Kemudian buat 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 DC. Seperti ini, satu lubang diisi 1 DC. Kemudian lubang berikutnya diisi 2 DC. 1 masih di lubang yang sama. 2. Lubang berikutnya 1 DC. Lubang berikutnya diisi 2 DC. Jadi total keseluruhannya ada 36 DC dengan pola yang sama. Lakukan sampai selesai. Jadi totalnya itu ada 48 DC. Lakukan sampai selesai.
Jadi ini nanti total keseluruhannya ada 60 DC. Lakukan sampai selesai. Next, kita lanjut ke baris 6. Ini kita buat loose slip stitch masih dengan pola yang sama. Kita buat lagi 3 rantai. Kemudian ini polanya 1DC, 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 kemudian 2DC. Jadi totalnya nanti ada 72DC. Begitu seterusnya sampai bulatannya itu sesuai. Nah, ini saya sudah baris ke-7 dengan total 84DC. Selanjutnya kita sambung dengan benang warna biru. Caranya seperti ini ya. Nah, ini benang coklatnya ada 2 serat. Langsung saja kita masukkan benang birunya. Ditarik supaya kencang, benangnya tidak lepas. Kemudian buat 4 rantai. Nah, ini polanya menggunakan pola triple crochet. Jadi benangnya 2 kali dililit di hairpin. 1 2 3. 3 kali benangnya masuk. Seperti ini. Dililit 2 kali. Masukkan, kemudian tarik 1 2 3. Lakukan sampai selesai, setiap lubang diisi 1 triple crochet. Seperti ini. Ini benang sisanya sekalian kita masukkan ya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia, kita sudah berada di lubang terakhir. Kemudian buat slip stitch pada rantai pertama tadi di lubang ke-4 atau di rantai ke-4 seperti ini. Kemudian buat rantai 1 untuk mengunci mati. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kameranya sudah jadi, tinggal nanti kita jahit di bagian tasnya. Sebelumnya ini kita rapikan dulu dan kita bakar benang-benang sisanya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah dijahit. Selanjutnya kita akan membuat garis-garis warna-warni ini, merah, kuning, hijau, biru. Caranya seperti ini. Buat rantai sebanyak 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16. Kemudian buat tusuk HDC di rantai ke-3. Ini kita lompati 2 rantai tadi ya. Kemudian rantai berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 HDC.
Nah, ini di ujungnya kita buat satu rantai kunci mati, kemudian kita potong, lalu kita tarik biar kuat. Nah, seperti ini. Untuk membuat loft seperti ini, teman-teman bisa lihat di tutorial video berikutnya ya. Selanjutnya, kita akan membuat tali tasnya. Ini saya membuat 7 rantai, diawali dengan 7 rantai. Nanti tergantung teman-teman mau ukuran talinya sebesar apa, sepanjang apa. Sesuai kebutuhan saja. 7 rantai. Kemudian isi setiap lubang itu dengan 1 SC atau 1 single crochet. Jadi ini ada 6 single crochet atau 6 SC. Nah, seperti ini. Kemudian buat satu rantai di atas, lalu dibalik seperti ini. Kemudian isi lagi setiap lubang itu dengan 1 SC. Ini pada ujungnya ini harus pas ya posisinya, ambil 2 serat benang. Nah, seperti ini agar nanti talinya lurus. Kemudian buat lagi satu rantai ke atas, kemudian dibalik, lanjut lagi dengan setiap lubang diisi 1 SC. Jadi ini nanti jadinya setiap baris itu diisi dengan 5 SC. Kemudian rantai 1 dibalik, diisi lagi dengan 5 SC. Begitu seterusnya sampai talinya panjang sesuai kebutuhan teman-teman. Biasanya itu kalau tali tanpa pengaturnya itu panjangnya sekitar 100 cm. Tapi kalau ada pengaturnya, pengatur panjang pendek talinya, itu bisa panjangnya itu 120 cm. Itu ukuran standar. Dengan pola yang sama, lakukan sampai selesai ya. Terlihat lurus ini. Lakukan sampai panjangnya menurut teman-teman sudah cukup. Nanti kita akan pasangkan di kiri kanan tas. Nah, ini dia tali tasnya sudah selesai kita rajut. Kemudian kita akan memasangnya di bagian kiri dan kanan tas. Ini kita siapkan dulu ring D-nya 2. Kemudian ada gaspernya 1 untuk pengatur pendek panjang tali. Kita jahit dulu ring D-nya pada tas ini, posisinya disesuaikan ya.
Nah, caranya seperti ini. Ini dijahit tangan aja biar kuat. Dan jahitannya itu harus rapat. Lakukan sampai ring D-nya ini benar-benar kuat. Kalau ditarik itu tidak lepas. Nah, ini kita akan memasang talinya ke bagian tas. Ini dimasukkan salah satu sisi talinya ke ring D. Kemudian ujung talinya ini dimasukkan ke gesper. Seperti ini. Lalu lebihkan kira-kira 4 cm ujung tali. Ini nanti ini akan kita jahit. Usahakan jahitannya itu bolak-balik sampai kencang. Kalau ditarik itu kira-kira tidak terlepas. Setelah kita jahit, kemudian ambil bagian ujung tali satunya lagi, lalu kita masukkan ke gesper. Talinya ditarik. Ini usahakan talinya jangan keputar ya. Lalu masukkan lagi ke sisi gesper satunya lagi ini gespernya punya saya kecil ya. Jadi agak sempit talinya. Nah, ditarik seperti ini. Kemudian ujung talinya ini kita masukkan lagi ke ring D satunya lagi. Masukkan talinya itu dari bagian luar ring D. Jadi nanti jahitannya itu dari dalam. Nah, ini kita jahit.
Sekarang kita akan menjahit bulatan ini ke tas. Jahit terlebih dahulu dari bagian dalam tas supaya sambungan benangnya ini tidak kelihatan. Ini jaraknya tidak jauh ya, jadi jaraknya dekat supaya benangnya juga tidak kelihatan. Dari bagian dalam tas ini jahitannya dijarangin aja. Karena bagian dalam tas tidak apa-apa, tidak kelihatan juga. Maaf, ini bagian putihnya tadi kelupaan. Ini di dalam bagian bulatan ini ada putih-putihnya ya, seperti bayangan. Cara menjahitnya seperti ini, segitiga, segitiga. Ini saya menggunakan lem tembak ya teman-teman. Nanti ini posisinya kita rapikan saja. Nah, ini dia sudah jadi ya.
Tinggal selanjutnya nanti kita furing ada di tutorial berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel saya. Yang ingin mencoba, selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.